istihadah, bab tentang istihadah. Sebenarnya ini masalah yang berkaitan dengan urusan perempuan, tapi kita sebagai laki-laki harus tahu, karena kita punya istri, punya anak perempuan. Mereka adalah tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sekalipun ini urusan-urusan perempuan. Tapi kalau dia salah, kita yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubaylah hadasana Abdullah bin Yusuf telah pernah Malik wa Anis Syamik Nurwa Anabi Anisya Fa'an Apalai Qalat Fatimah bin Abi Qubaysh. Pernah berkata kepada kata Aisyah, bertanya Fatimah bin Abi Qubaysh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Fatimah? Ini bukan Fatimah anak lagi, ini Fatimah bin Abi Qubaysh. Ya Rasulullah, inni la'akul apa'ada as-salata. Ya Rasulullah, aku enggak suci-suci, kurang darah terus. Apa aku tinggalkan sholat saat itu karena aku mengeluarkan darah setiap saat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haid. Irqun, itu darah yang keluar dari dalam perut, bukan dari rahim. Haid dari rahim. Itu bukan dari rahim, maka itu yang mustahab. Walisa bil haid, bukan haid, haid itu darah dari rahim. Bina kuala kal haid itu faturkis salata, datang haid tinggalkan salat. Bila waqtuha faksini an bidama wa salli. Kalau bukan sudah selesai, maka cuci darah dan salat. Ini tentang istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan habis melahirkan. Itu namanya istihadah, bukan pada waktu haid. Oleh karenanya kita harus tahu berapa lama orang haid dan berapa sekali dikit orang haid. Haid itu paling lama 15 hari, paling dikit 1 hari. Artinya kalau orang pendarahan kurang dari 1 hari, itu bukan namanya haid, tapi namanya istihadah. Atau lebih 13 hari, itu namanya istihadah, tapi bukan haid. Jadi kalau kita berbicara tentang haid, kita harus tahu berapa hari paling banyak, berapa hari paling kurang. Itu namanya istihadah. Biasanya seminggu, biasanya paling banyak yang rasa, paling dikit 1 hari. Tapi kalau pendarahan itu melebihi 15 hari, maka hanya kita kembalikan kepada hari kebiasaan dia, bukan kepada paling banyak. Contoh kayak begini, seorang perempuan biasanya hanya berapa hari kira-kira? Isi di rumah berapa hari kira-kira haidnya? 7 hari. Hah? Di rumah, isi di rumah berapa hari? Seminggu? Taruh dah seminggu. Taruh, kita katakan 7 hari. Jadi 7 hari. Suatu ketika dia haid sampai 7 hari belum berhenti, masih keluar darah. Itu masih kita anggap sementara istihadah. Ketika neonasi selesai, semuanya dianggap haid, karena haid paling banyak. Tapi kalau suatu ketika pendarahan sampai 20 hari, maka haidnya hari kebiasaan dia. Berapa kebiasaan dia? Apa? Ya. Artinya kalau dia haidnya, kan dia gak sholat nih, 7 hari masih haid, jangan sholat. Sebulan masih haid, jangan salat. Lepas ini masih haid, jangan salat. Ternyata 11 hari masih masih haid juga, maka dia wajib sholat saat itu. Hari berapa? Hari 16. Wajib sholat karena itu bukan haid. Dan dia kodokan yang dari hari 7 sampai 15 dikodokan. Bukankah haid itu 15 hari?
15 hari kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau lebih 15 hari kembali ke hari kebiasaan dia. Jadi kalau lebih dari 7 hari dan dari 7 sampai 15 yang dia enggak sholat wajib di 15 kan dia masih hadir. 16 masih kurang darah, 16 itu namanya istihadah, dan dia wajib sholat sekalipun masih keluar darah, itu istihadah. Nanti kan ini biasanya yang suka minum pel KW itu biasanya kayak begitu, itu biasanya pendarahannya acak-acakan, biasa kayak begitu. Yang awal suka minum pil, dia wajib sholat. Kalau wajib sholat bagaimana caranya? Ada yang mengatakan ini dia mandi setiap mau sholat. Ada yang mengatakan tidak. Setelah 15 hari dia wajib mandi haid, dan selanjutnya itu adalah istihadah dan dia wajib sholat. Apakah mandi setiap sholat? Apakah tidak? Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib sholat ketika mau sholat mandi, kita mau sholat yang bilang tidak. Itu adalah istihadah. Ngerti kan? Ada yang menanya sampai sini silakan. Tentang istihadah. Ada yang bertanya? Paham semua? Ulangi lagi. Oke. Kalau di rumah. Oke. Hai sekolah, ini kita bicara masalah niat atau kamar juga masalah nabi juga. Hai sekolah. Andai kata pendarahan kurang dari satu hari itu bukan namanya apa namanya? Paling banyak yang terserah. Andai kata orang pendarahan patah dan berhenti itu adalah karena hadis paling banyak yang besar. Andai kata pendarahan besar dan suci itu adalah karena sebaiknya yang besar. Tapi kalau lebih dari yang besar kita hanya kita kembali ke hari kebiasaan dia. Jadi kalau hadnya biasa 7 hari, suatu ketika pendarahan sampai 20 hari, maka akhirnya adalah hari kebiasaan dia. Berapa hari? 2 hari. Biasanya 7 hari, biasanya 10 hari. Yang dia gak sholat, wajib dia kotokkan. Kan dia gak sholat kan itu? Kan dia gak sholat, kalau dia gak had, dia gak sholat kan? Itu wajib dikotokkan. Karena dia anggap itu adalah hari. Paham? Sekarang puasa. Tapi 7 hari. Ternyata bulan puasa sampai 20 hari. Kotanya berapa hari? Kotor puasa berapa hari? 5 hari. Hah? 5 hari. Kalau paling lama yang modal hari berarti puasanya 5 hari. Saya cuma menjebak. Puasa itu wajib dikodokan sekalian selang hayat puasa. Saya pernah jebak. Ya, sebab dia tetap wajib. Sekali empat hari wajib kodok kalau puasa. Kodok enggak? Kodok, kalau sabar enggak kodok kalau selang hayat. Kalau puasa sekali empat hari wajib di kodok enggak? Tiga yang sholat. Ya kan puasa tadi. Ini pernah menjebak nih. Kalau puasa wajib dia kodokkan ya. Oke lanjut. Ya silahkan. Ini pada dia pulang dulu. Tuan itu namanya apakah
tidak ada larangan untuk minum obat. Sekalipun supaya puasanya kokoh. Tidak ada larangan untuk minum obat. Jangan sampai nanti ketika haji enggak bisa tawaf atau enggak ada larangan. Silakan minum obat. Dan dari aku tidak ada istimewa. Jadi boleh minum obat, ya. Minum itu boleh. Untuk mengatur haid itu boleh. Enggak apa-apa. Orang haji nih. Kalau dia minum obat, mungkin dia akan terkenakan haid ketika tawaf atau kan begitu. Itu tetap dianggap enggak apa-apa. Menambah boleh. Gimana? Berapa sepaling kurang suci di antara dua haid? Ini harus kita tahu nih. Sepaling kurang suci di antara dua haid berapa hari? 15 hari. Tidak mungkin suci kurang dari 15 hari. Ya, antara dua haid. Antara dua haid nih, hanya kesempatan. Sekurang-kurang suci di antara 15 hari. Artinya begini. Ada orang haid 5 hari. 3 hari suci. 2 hari haid lagi. Itu yang kedua masih dianggap haid. Yang tadi kita anggap suci itu adalah haid. Dia suci haid 5 hari nih. Haid 5 hari. Sama dia. 2 hari suci nih. Dari suci. Berapa hari itu? 7. Iya kan? 3 hari haid lagi. Itu yang dianggap suci bukan suci. Itu haid. Kenapa? Karena sekurang kurangnya yang pasti dia baru 2 hari. Berarti dia kalau dia dianggap itu haid 2 hari berarti dia sholat dong. Berarti dia mengerjakan sholat. Ya nggak apa-apa karena dia nggak tahu. Ini yang masalah adalah bagaimana puasanya orang ini. Ini 5 hari. 5 hari suci. Kan dia puasa tuh 2 hari. Dan 2 hari lagi hari ketiga hari, bagaimana hukum puasa yang 2 hari? Dia puasa dalam keadaan haid dan wajib diqadakan. Sekalipun dia puasa, karena puasa dalam keadaan haid, karena masih hitungan dia haid ya hitungan. Kenapa? Karena dia haid. Karena sekurang-kurang sih berapa hari? Dia baru. Itu bukan suci, baru 2 hari setelah puasa. Dia puasa, maka dia puasanya dianggap puasa dalam keadaan haid dan itu tidak sah. Wajib di sekarang wajib qadha salat enggak apa-apa, sekarang wajib qadha andai kita sholat enggak apa-apa, kita wajib qadha. Salat yang wajib qadha kan salat. Maka saya contoh dengan puasa. Dia puasa 2 hari, dia akan sedang suci. Lalu haid lagi, ente bukan dalam keadaan suci. Karena sekurang-kurang suci dia terbaik. Dan dalam ini baru itu wajib dikodokan puasanya. Jadi bapaknya berburu-buru itu orang-orang yang berburu 2 kali. Itu memang apa-apa sekali. Puasa wajib di kan dia puasa dengan karena suci, bilang suci ente, itu bilang suci ente. Kalau bilang suci berdua hari, sedangkan sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Sekalipun urusan perempuan, kita sebagai suami wajib tahu. Kenapa bini kita gak suruh anjir. Istri saya ngaji-ngajinya baca Yasin, tahlil, gimana kok? Kalau ngaji katanya kan begitu ibu kayak gitu ngaji, pakai seragam apa yang dikerjakan? Yasin? Tahlil? Selawat? Pulang gimana kok? Ngaji jadi kita yang punya istri wajib memimpin istri kita. Kalau tidak, kita tanggung jawab. Ini Allah SWT. Nanti adik-adik tidak salah,
Kalau bilang, kenapa kamu gak kota puasanya? Nah, saya gak tahu Pak. Nah, saya kata Allah, kenapa gak tahu kan laki lu gak ajarin? Apa kata bininya? Saya kegede aja sama laki saya, ya udah. Nah, kalau yang ini Pak, kenapa kau gak ajarin anak kamu? Kau gak ajarin istri kamu? Abu Qasidah al-Haid, bab membasuh darah haid. Ubay bin Hasan amla bin Yusuf akhbarana Malik an Hisham bin Fatimah binti Mundhir an Asma bint Abi Bakar anha qalat salat imra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, araid ahdana ila sabat tawbah adamu minal haidika batas na'um. Ya Rasulullah, kalau diantara kami kaum ibu, kalau bajunya kena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Kaum ibu, bajunya kena darah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida asabat tawbah ihdakun adamu minal haidati, fatakrusku tumatam lahumma'in tumat salifi. Kalau baju yang kena darah haid, kata Nabi, maka kucak. Kucak namanya? Iya. Bukan itu, kucak kucak. Yang kena haid juga. Lalu guyur air, lalu sholat. Artinya bahwasanya sholatlah ketika menggunakan baju yang telah kena darah. Tapi cuci dulu, dikucak dulu, karena kira-kira kan dikucak akan pada rontok darah itu. Lalu dia guyur pakai air, lalu dia gunakan untuk sholat. Jadi kena darahnya. Hah? Kena darahnya. Jadi dicuci dulu. Caranya dicek dulu, buang air dan salat menggunakan darah bagian tersebut. Ini menandakan bahwasanya mereka itu bajunya tidak sebanyak baju istri-istri kita sekarang. Karena istri kita nggak mungkin dipakai lagi. Pasti dia pakai yang baru, mungkin dia pakai lagi. Ya ini menandakan mereka para istri Nabi, orang-orang dulu, pakaiannya tidak sebanyak istri kita. Coba sekarang, ntar pulang buka lemari nya istri, ada berapa puluh bajunya. Tapi kita ingat Allah mengatakan walatus alun yaumahirin, kamu akan ingat nyaman Allah akan ditanya. Nikmat Allah berikan akan ditanya buat apa itu? Lihat baju segitu banyaknya. Kita sampai ditanya karena kita yang beliin. Dia sendiri, kita dari siapa? Semua akan ditanya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan selesai sampai di situ. Walatus alur nayaumairin akan ditanya nikmat Allah berikan kepada kita. Ayat ini kan turunnya ketika Nabi dan sahabat dalam keadaan lapar. Nabi tengah hari keluar jalan, wakar rumah, keluar jalan. Pernah ngomong, ngapain kita panasnya di sini? Lapar ada Rasulullah. Kalau ada seorang Ansor punya kambing, dipotong kambingnya dan untuk Nabi dan Abu Bakar dan sahabatnya. Setelah selesai, apa kata Nabi? Kita makan enak, tapi ini emak ini akan dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan lapar, itu mesti dipertanggungjawabkan. Apalagi yang makannya baik-baik. Kalau boleh cerita, kemarin kan minggu saya gak pakai salaman lagi tuh. Saya pengen buru-buru ke pertama. Ada undangan dari kedutaan Qatar untuk makan di rumah duta Qatar. Makan kita tenang sana dan sekitar 20 orang kali ini. Makanan subhanallah, makanannya nasi di nampan, satu nampan ada kambing, satu jogrok kambing sama dua nampan kambingnya. Kalau Allah katakan walatus alun nayomah ingin anin naim, kalau ditanya kasih kan ada kata-kata ya Allah, saya menghormati tamu, menghormati yang punya rumah, kalau saya bisa bilang kayak begitu karena kita undangan dari sekarang kalau kita lihat di rumah kita,
kadang-kadang makanan lebaran masih ngambrak di rumah. Dengar? Dengar? Oke, itu terjadi. Allah katakan, walatus alun nayau mabingin ma'in na'in. Nikmat itu kamu akan ditanya, kenapa saya begini? Apa jawaban kita? Jawaban kita? Hah? Masih banyak gak makanan lebaran di rumah? Gak ada masih. William Anderson Asbah, kalah bani Muhammad, kalah bani Amr bin Al-Khattab, Abdul Rahman bin Qasim, ada Nabi yang anak Aisyah kalah. Kalau ihdana tahir, kami para istri Nabi kan. Thumma nakas dama min qawbiha inda tuhbiha. Kemudian kami kucak darah itu ketika sucinya, petak siluhu, maka dicucinya, watan do'ala sa'iri, dan dibuat ke atas sisanya, thumma nusalli, maka nusallat. Jadi, darah hadirah harus dicuci. Oh, etika yang setahun itu. Etika untuk orang yang setahun. Jadi kami akan saja. Wila khalisnya haku, kalau hadasna khalil ma'adillah, khalil ma'adillah, khalil ma'adillah, Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yang takara ma'ahu ba'du nisai wa yang musta'adatu tarat darah. Nabi i'tikaf dengan sebagai istrinya dan dia setahat kelihatan darah. Jadi perempuan yang istihadah boleh i'tikaf asal bisa menjaga jangan sampai ngotorin masjid. Had gak boleh, istihadah boleh. Di sini kita lihat Nabi i'tikaf dan perisnya sedang istihadah. Pemudahan tas dan tahta minyak. Kadang-kadang gerakan di bawahnya tas semua dalam baskom dan sampai darahnya netes sampai kayak begitu. Wazaman Aisyah rakat ma al masul dan diriwayatkan dan menyangka Aisyah itu melihat air yang muasfar, air yang berkena darah. Apa karena ada syekh karena kelana tadi dulu. Ini mungkin si Anu itu katanya sedang istihadah. Dia menandakan orang istihadah itu boleh etika di masjid dan dia wajib mengerjakan semua yang wajib dikerjakan oleh perempuan yang keadaan suci. Jadi mustahadah hukumnya sampai dengan suci, wajib sholat, mustahadah wajib sholat, wajib puasa, bahkan boleh i'tikaf di masjid kalau mau. Kuil pada senang kota yang bentuk kalau hadatnya yang sudut musyarat itu nak kali anak lima tahun Aisyah kala yang tak kafat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang tiga pasti Rasulullah seorang istri Nabi. Bukan terhadap ma'a sobrata, maka dia melihat darah dan kuning kontos tu tahta dan baskom di bawahnya wahiyatu sholli. Ini menandakan bahwasanya mustahadah masih wajib sholat dan boleh nanti. Ucapan dan masjid dan wadah dan muatan dan kait dan ikhlimat dan Aisyah dan bang dalam hati ini yang tidak akan terus sebagai si Nabi yang tikam dan dia dalam keadaan hat. Karena setelah Nabi wafat, para si Nabi melanjutkan kebiasaan Nabi yang tikam di masjid. Di perempuan boleh tikam di masjid sekalipun dalam keadaan istiak. Cuma perempuan kalau yang tikam di masjid harus yang tua dan yang muda. Kalau yang muda terang, mudah melintera di masjid. Bambu, hadat salih bakatu kita dan hadat li. Apakah boleh perempuan sholat pakai baju yang tadinya hen? Sholat pakai baju yang digunakan atau hen? Uyul hadas nabu na'imin, hadas nabu rahimu munafir, anem ni najibin, jairin ta'ala. Kalau Aisyah, maka nabi awana illa tabu wahidin. Di antara kami enggak punya kecuali cuma baju yang satu-satunya. Punya baju di sana terus pakai. Kalau cuci, basah, krim, pakai lagi. Krim ini bukan. Kalau baju cuma satu-satunya, subhanallah. Baju cuma satu-satunya. Maka saya pernah bilang bahwasanya kalau kita aku miskin malu di hadapan Allah ketika nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku miskin. Ngaku miskin. Enggak ada orang yang punya menantu, enggak ada kan. Tapi kata Aisyah, dulu istri Nabi bajunya cuma satu. Dan dia sangat memurahkan baju yang dipakai Tuhan.
Wida asa bo siya mendamin ka bidik kaya, papas ako, bidik kaya. Kalau darahnya banyak na darah, maka dia kucek dengan ludahnya, karena gak ada air, maka dia guyur dengan air, pakai ludah. Ini artinya apa? Baju itu memang cuma sapu dan air juga susah, maka dia kadang-kadang mengambil air pakai ludah dia kosong. Ini bukan berarti ludah boleh menghilangkan najis, tidak, bukan menghilangkan najis. Supaya itu dicuci, dia guyur. Karena mereka kesulitan dan kita nih, kita barangkali di Jakarta itu di Ring Lutung ada proses penyulingan air tinja menjadi air bersih. Kita punya WC kan sedotan di mana kemana? Di mana di situ? Dan itu disuling, diperas menjadi air bersih. Mau minum itu? Dan itu sebuah operasi. Boleh pakai waktu itu? Kami di FUI sedang membahas itu. Insya Allah keputusan fatwanya akan segera dibuat. MUI DKI maksudnya MUI DKI. Sebab kalau sudah distribusikan ke masyarakat, orang mungkin bertanya-tanya, boleh enggak orang menggunakan air ini untuk kepentingan rumah tangga? Kan gak gitu? Boleh apa enggak? Kira-kira tega enggak tuh minumnya? Bukan minum dah, mandi. Bermandi. Bayangin. Hah? Bayangin. Tega enggak? Nanti ada air datang ke rumah kita dari penyulingan yang ada di situ. Dan dikasih tahu kita air dari situ pakai buat mandi. Tega enggak kira-kira? Ini buat masukin ke FUI ini, benar itu memang benar-benar. Saya enggak kira-kira? Enggak. Kenapa enggak? Membayangi dari air tinja. Sumpahan yang dirusak. Air tinja, air cembera, itu akan dijadikan air yang siap untuk digunakan. Kita sekarang bisa bilang kayak gitu, tapi nanti beberapa tahun yang akan datang, Jakarta akan terbakar lagi. Kali-kali tanah-tanah akan kering. Sekarang aja itu kita bikin sana 2 meter kolam. Nanti Jakarta kekurangan air. Mau nggak pakai air gitu lah? Paksa. Nanti kita akan buat faktanya insya Allah. Bapak TV di mana ada bos dan yang lain. Bapak menyakini perempuan ketika mandi bedahan. Jadi perempuan ketika mandi haid itu diperintahkan menggunakan kapas sedikit itu pakai minyak wangi dan pusat kemaluannya dengan minyak wangi itu habis haid. Faedahnya adalah supaya gampang punya anak. Jadi membuat punyanya wangi habis haid. Jadi di rumah siapkan minyak wangi di kamar mandi buat istri habis haid menggunakan itu kapas itu minyak wangi dari pusat. Wibah disambut dengan beliau hari berkat nama dulu saya di menaiki berangkat pasal kepada orang bila bisa merasa waktu memaksa anak nabi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuna nuna an alami kokat terapi. Ini kata Muawiyah. Kata Muawiyah adalah kami dilarang berkabung lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'at asyara kecil suami boleh 10 bulan 10. Jadi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya itu berkawinnya selama 4 bulan 10 hari. Tidak pakai minyak wangi, tidak pakai pakaian yang cakep-cakep.
Tapi kalau bukan suami tidak boleh lebih dari 3 hari. Hanya 3 hari yang dibolehkan kalau meninggal bukan suami. Walanat tahila yang kami tidak memakai sifat mata. Walanat layaba dan tidak pakai minyak wangi perempuan yang suaminya meninggal ketika ihdah, ketika berkabung selama 4 bulan 10 hari jangan pakai sifat mata. Kecuali sakit mata yang obatnya sifat mata itu boleh. Jangan pakai minyak wangi. Ya, ibu yang ihdah jangan minyak wangi. Dan jangan pakai baju yang cakep. Benar buat kapan pas pokok. Dan tidak pakai baju yang diwarna, yang dicelup dengan warna. Illa thawba masbin kecilnya thawba masbin. Itu adalah pakaian dari Yaman, itu pakaian yang kasar. Odoh kisalana gatuhi dan tas ajdana min mahrinya filogatin min pustian sebalik. Dan dibolehkan kami perempuan yang sedang berkabung sekali menjaga oleh banyak wangi. Tapi kalau habis haid dibolehkan menggunakan nubla. Jadi itu model kapas, sebuah kapas. Jadi khusus sebenarnya minyak wangi. Jadi sekali perempuan sebenarnya ketika berkabung tidak boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau haid dibolehkan pakai itu. Oleh karenanya kalau yang sedang berkabung aja boleh, apalagi yang tidak dalam keadaan berkabung. Ya, jadi yang punya istri ini siapkan kapas dan minyak wangi di kamar mandi. Amalkan hadis ini, jangan hadis kita baca kita nggak pernah amalin ya. Mau kan? Mau nggak amalin? Dengan minyak wangi doang. Kalau kita cupar betul. Kenapa? Cupar betul lagi. Kalau yang cupar ini ada kitabnya. Dibolehkan untuk perempuan yang habis haid untuk menggosok kemudian minyak wangi. Kenapa? Kan seperti yang saya katakan kemarin dulu, pernah kita katakan yang kita dapatkan kita amalkan sekali-sekali dan kita ajarkan istri kita. Pada saat kemarin kan mau enggak habis ngaji kayak begini ajar istri kita. Kayak ngaji kayak begini nih, pulang nih setelahnya 2 hari bilang sama istri kita ya ngaji bareng setelah jam hasil ngaji hari minggu pagi gitu. Jadi dulu juga mendapatkan ilmu yang kita dapati di sini. Kalau kita udah ajarin, dia gak amalin, terserah dia. Kalau kita gak ajarin, kita tanggung jawab. Wa kunna kunna manatmi janazah. Kata Ummu Athiyah, kami dilarang ikut janazah. Sama kami ya, perempuan. Perempuan jangan ikut janazah kuburan. Sekarang perempuan banyak banget ikut janazah kuburan. Subhanallah. Makanya siapa lagi istrinya? Dia kan gak boleh keluar rumah sedang berkabung. Istrinya, suami meninggal, ikut kuburan mau ngapain? Karena sekarang emang pekerjaan laki-laki digantikan perempuan banyak sekarang, banyak sekarang. Itu ngikutin sinetron TV itu. Banyak sekarang. Karena itu banyak. Maulid perempuan, baca sama. Yang belum bisa diganti orang hanya gali kubur doang yang belum bisa diganti. Yang selainnya jatah kita diambil oleh para ibu-ibu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Pengen ngelamar perempuan sekarang. Lamar perempuan. Jatah kita. Alhamdulillah. Bahkan ngantar jenazah yang perempuan tidak boleh mereka ikut kuburan. Apa yang ngantar jenazah? Yang parah adalah kalau lakinya meninggal, istrinya apa istrinya? Istrinya nggak boleh keluar rumah ya, deh. Nggak boleh keluar rumah. Ini kok kuburan mau ngapain? Yang bukan perempuan semuanya sebaiknya jangan ke kuburan, apalagi istrinya. Setia. Kalau setia ikut di kuburan itu setia. Qala orang Syawab Hasanah sangat mengerti yang ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Tadi kan omongan Ummu Athiyah, kami dilarang ikut jenazah. Tapi itu dari Nabi, bukan pendapat dia sendiri. Kalau kita bilang kepada sama istri kita, orang perempuan kayak begitu, kata Athiyah, perempuan dilarang ikut kuburan. Itu kan Ummu Athiyah berhubungan Nabi, kan gak gitu. Bisa diperluas kan? Kita bilang,
pemuatan dapatnya dari Nabi bukan hasil pikiran dia. Mungkin dia sendiri mau ngomong perempuan, apa kita ikutin. Tapi itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sidda. Ya, ada yang bertanya lagi, silakan namanya lah. Cukup ya? Saya ingatkan aja. Kita nanti bulan haji disunatkan motong. Saya mengingatkan sebenarnya orang tidak boleh jual kambing korban. Kenapa? Kambing korban beri jual, dia jual kambing buat korban. Dan kambing korban dijual. Orang ngasih korban ke kita, buat korban boleh kita jual. Jadi jangan jual kambing. Yang boleh adalah menjual kambing. Andai kata kita mendapatkan amanah untuk motong daging kambing atau kebo untuk korban, maka kita harus sarungkan semuanya, semuanya. Jangan ada yang kita ambil. Jangan orang ini ketika motong korban kulitnya buat upah motong, itu jangan. Kalau kita nyerahkan orang untuk motong daging motong korban, buat motongnya kita kasih duit. Ini Pak Haji buat beli sabun ketika wajib Pak Haji penadaran. Jangan korban ini diberikan kulit kebo buat upah motong. Tidak boleh upah motong menggunakan daging barang korban. Gak boleh. Ya. Terus kulitnya dikemarain juga. Bagi-bagi. Kupat. Bagi-bagi. Ada yang gak mau, kita jual mereka, kita kasih duit. Yang jelas jangan dijadikan sebagai upah motong. Kalau upah motong berarti kita korban kambing itu gak ada kulitnya. Kan banyak-banyak yang bantuin itu jamaah. Maksudnya begini, jangan dijadikan sebagai upah motong. Awal jadian kejadiannya. Kalau diambil boleh aja. Saya motong korban yang sapi. Please ambil boleh. Tapi bukan sebagai upah motong. Karena saya miskin, butuh itu saya ambil nggak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan sebagai upah motong. Kalau buat kepentingan masyarakat dibeli makan gitu buat. Iya. Yang penting jangan jadi pasalnya adalah jangan dijadikan sebagai upah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuman wa tafarraqna min ma'fihi tafarraqan mubarakan maksuman. La tanfina wa la ma'ana syafian wa la fatu dan wa la mahruman. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.